Ya, di rekening ini wah semua di arah ya. Anu dari itu urusi kredit. Pak, rekeningnya masih kosong bu, jadi bola hari dengan rekening dia ada yang lebih. Moga sarasehan apa saja yang mau disampaikan atau mau diusulkan di acara siang hari ini atau mau mengusulkan tujuan tahun depan kita kemana boleh. Juga mungkin saya juga kurang piknik, ada tempat yang belum pernah saya kunjungi. Daerah Magelang mana, daerah Solo mana? Solo sekarang tempatnya banyak yang bagus-bagus. Boyolali juga, Cepogo Boyolali pernah belum? Pernah, ya. Cepogo Boyolali jalannya berkilau-kilau ini naik. Dekat sebetulnya menanjak. Moga Bapak Ibu Ketua Kampung juga mau menyampaikan info apa? Terus gini, ilustrasi juga. Kita itu belum punya penanda kampung yang memakai nama kampung dalam tulisan Latin dan tulisan Jawa. Nah, ini saya juga baru tahu ketika saya diundang di pertemuan RKB Sekota. Jadi RKB itu bisa naik predikatnya. Kalau salah satunya indikatornya adalah ada penanda kampung yang ditulis dengan huruf Latin dan huruf Jawa di petengger penanda kampung itu. Nah itu mungkin juga teman-teman tidak tahu. Saya tahunya ya pergot bintang. Jadi ketua LPMK itu diundang di semua pertemuan dinas. Nah, supaya LPMK itu intinya memperdulikan program-program dinas yang perlu diangkut di kelurahan. Seperti tadi contohnya petengger nama penanda kampung tadi, kita belum punya itu. Nah ini masalah ketua kampung 4 ini ya, kita membuat penanda kampung ya harus ragam 4-4-nya. Ragam itu bentuknya. Ya bentuk penanda kampung ini seperti apa? Sekarang yang saya lihat ada peta kampung wujudnya akrilik wanilang bokeh, kocokan kulon SD Putra. Penanda kampung ada bapak gitu yang ngasuk di lore sate Pak Tuki. Itu dulu yang buat siapa saya juga tidak tahu, apa LPMK yang dulu apa pasti apa Pak Dari itu dari yang dulu bukan LPMK ya? LPMK jadi strategis dan strategi. Nah sekarang ternyata ketentuannya tuan ada tulisan huruf Jawanya. Kalau kita mau membuat ya sekarang ini nuansa Jogja ini harus kita kembalikan ke nuansa dulu. Contohnya kalau di kota gede penanda-penanda kampung ini dibuat hanya semacam batu bata ditumpuk jadi semacam gabungan, tapi tidak dilepol, tidak dipoles, jadi otentik seperti susunan batu bata zaman dulu. Ini juga diwujudkan di depan Museum Sono Budoyo itu, semua gabungannya berwujud batu bata yang disusun sebagai gabungan, tapi tidak dilepol dan tidak diaci, tidak dicet. Kenapa kita mau membuat seperti itu, nanti kita wacanakan Pak Kampung ini supaya nuansa tradisionalnya itu ada. Dan ada tulisan huruf Jawanya. Di paten gitu ya huruf Jawa. Asam ya kan huruf Jawa. Di paten pulang ya Jawa. Gampang apa ya yang langen. Gak ada yang gitu. Moga Bapak Ibu Ketua RT, Ketua RW, Ketua Lembaga, Pak RW, Moga Pak RW, ini Pak RW 9. Moga Pak. Inara, thank you Pak. Tidak apa-apa, jumlah itu juga, pakai Niki aja. The Bluetooth device is ready to tell. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi dari RW 9. Saya yang kami tanyakan bukan kami usulkan, tapi sedikit keluhan daripada kami sebelum pandemi COVID. Saya pernah mengusulkan bahwa pengerukan sumur atau perbaikan saluran air hujan di sepanjang jalan Asem, tapi sampai sekarang belum pernah dilaksanakan. Tapi yang selalu diselenggarakan sisi timur, sisi barat belum pernah.
Saya dulu pernah mengatakan, tapi dijawab sama Pak Pak Kli, katanya banyak kabel. Kenapa itu saluran air hujan dilewati kabel? Satu yang pertama. Yang kedua, masalah CCTV yang sudah dipasang, bagaimana ini kok bisa aksesnya masyarakat tidak bisa akses? Katanya aksesnya kurang. Yang kemarin katanya mau diperbaiki, tapi sampai sekarang juga tidak diperbaiki. Katanya masalah listrik, oke, tempat saya boleh untuk dimintai listrik, tapi sampai sekarang juga tidak dilaksanakan. Ini kami gimana ada CCTV tadi ada gunanya, dan kita masyarakat tidak bisa mengakses, itu aksesnya bagaimana? Jadi percuma ada CCTV kalau memang kita tidak bisa melihat. Karena di wilayah kami itu banyak kejadian yang notabene kita tidak inginkan. Itu saja yang kami perdayakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kalau terkait dengan saluran nyuwun tolong nanti kan dicek lagi ya, karena mau nggak mau ini nanti kan untuk tapi musim hujan ini harus saluran harus memang lancar. Kalau kemarin di apa istilahnya diusulkan tapi belum ada realisasi, sebenarnya itu kan apa Pak, bisa lewat apa GSS gitu. Nah ini kalau seandainya dari masyarakat itu urgent, nah itu kan jalan pintas gitu lewat CSS. Itu nih Pak, tadi terkait dengan saluran air hujan. Karena saluran air hujan itu kalau yang di jalan besar itu kan punya ini. Ya, terus terkait dengan CCTV Pak, ya Pak Bunden ini terkait dengan CCTV ini sebenarnya kemarin itu sudah didandani Pak. Namun karena anggaran CCTV untuk perbaikan yang belum ada, kemarin istilahnya saya pun dulu dengan rekanan saya rembukan, ternyata beliaunya bersedia. Namun yang diperbaiki baru yang sisi timur. Kalau yang barat selatan itu karena anggarannya besar dan itu karena istilahnya rekanan ini harus muter ke uang dari memutarkan ini. Itu yang sisi barat sama sisi selatan itu belum dinyalakan karena anggarannya yang harus untuk peralatannya itu mahal. Oleh karena itu saya mohon dari penyedia kemarin yang sisi timur Pak. Yang sisi timur itu sudah bisa dipergunakan, sekarang sudah nyala. Namun dari Kominfo itu kalau warga itu belum bisa mengakses langsung Pak, karena ya saya sendiri kurang tahu karena aturan dari sana seperti itu. Kalau warga itu pengen mengetahui memang harus lewat Kapolsek. Apa? Ya Kapolsek ya, nanti Ibu Babin Kamtibmas dan juga dari Babinsa itu akan mendampingi apa yang terjadi di wilayah. Kalau memang mau melihat langsung lewat CCTV di monitor atau nanti apa yang terjadi nanti harus laporan dulu, okay. Ketentuannya seperti itu Pak. Jadi untuk sekarang ini belum bisa langsung diakses oleh warga masyarakat. Mungkin ada hal-hal yang perlu diantisipasi Pak terkait dengan kejadian-kejadian yang di wilayah. Namun sebenarnya CCTV itu sudah bisa nyala, okay. Yang sisi timur. Sisi timur karena kemarin yang saya anggap paling urgent atau yang paling banyak kejadian itu di sisi timur karena warga masyarakatnya yang paling banyak di situ. Kalau yang sisi barat itu kan masih tinggi ya, di situ baru ada revitalisasi. Nah dari penyedia saya suruh yang di sisi timur dulu. Dan kemarin sudah selesai Pak. Kalau mau seandainya di sisi timur itu ada kejadian, mungkin masih bisa dilihat di CCTV nanti hari apa. Itu nanti bisa dicek tapi ke Polsek dulu atau ke bisa wakil ke Babinsa Babinkamtibmas ini kalau mau lihat ke CCTV.
kaitannya dengan kejadian di wilayah. Oke, mungkin itu Pak RW, RW 9 ini yang menanyakan terkait dengan CCTV. Karena kemarin CCTV itu bisa mati total itu saya juga nggak tahu, atau dari apa yang merobohkan gitu, merobohkan ya istilahnya, yang merevitalisasi itu tidak tahu itu kabel CCTV atau apa, saya juga kurang tahu persis, yang jelas mati total semua tidak nyala. Nah, oleh karena kemarin saya juga ini karena mau pilkada dan yang paling ruwet gitu, istilahnya banyak warganya itu kan siring gitu, sisi timur. Oleh karena itu saya suruh waktu untuk membetulkan yang sisi timur agar bisa dipantau, dan sisi barat nanti nyusul mungkin di 2025 bang ya Pak, kalau ada perubahan anggaran terkait dengan anggaran yang harus apa dipergunakan untuk memperbaiki CCTV. Kalau kemarin Pak apa Pak LBMK itu nggak usah dibetulkan, itu pakai wifi aja lah, itu nanti yang repot nanti kami yang di wilayah, karena itu yang diusulkan lewat Kominfo dan itu sentralnya itu di kelurahan Pak. Jadi warga belum bisa mengakses langsung, harus lewat polsek dan langsung ke kelurahan baru bisa buka. Oke, mungkin itu Pak, dari RW 09. Lagi, benar.